Nobita di dalam Nobita. Hari ini bulan Agustus tanggal 7. Akhirnya tiba. Doraemon. Hari ini hari apa, yo? Loh. Kamu sedang apa? Sedang mencari alat. Ada di mana ya? Kok tidak ada? Ini apa sih? Ini namanya mesin pengatur mimpi. Alat yang bisa membuat manusia melihat mimpi yang diinginkannya. Kalau begitu ini mesin yang bagus dong. Justru itulah bahayanya. Terkadang manusia berpikir lebih baik kalau terus ada di dalam mimpinya. Mesin ini bisa membuat orang jadi lupa dengan dunia aslinya. Sibuknya. Pelit. Tapi sudahlah, Doraemon, kamu ingat hari ini hari apa? Aku sedang sibuk. Kamu pergi main saja sana. Doraemon menyebalkan. Iya, pokoknya di toko itu memang nomor satu deh. Aku jadi gak sabar. Hei, teman-teman. Aku punya pertanyaan. Hari ini hari apa, ayo? Hari ini... Aku tahu. Hari ini 7 Agustus, kan? Hari hidung sedunia. Bukan itu! Ayo, apa lagi? Apa ya? Hari bunga sedunia. Salah, bukan itu! Aku tahu! Hari pisang sedunia, kan? Bukan itu! Malah ini Nobita buang-buang waktu saja. Kita pergi, aku yuk. Benar. Ayo kita pergi. Ingat lagi dong. Kamu berisik, Nobita. Tunggu, kalian mau kemana? Kamu tidak usah ikut. Giant. Gak ada pilihan lain, kan? Teman-teman. Padahal hari ini hari ulang tahunku. Nobita, coba kesini sebentar. Nobita? Nobita, selamat ulang tahun. Wah. Aku datang, Bu. Nobita, jelaskan apa ini? Aku sudah berusaha, Bu. Tapi ngomong-ngomong, hari ini hari apa? Sudah berusaha? Nilai segini apanya yang sudah berusaha? Dari dulu yang ibu dengar hanya kata-kata itu. Hari ini itu. Pasti hari yang paling panas di kota Tokyo. Ibu kecewa. Padahal tidak perlu memarahi aku sampai sekeras itu, kan? Selalu saja dimarahi seperti ini kalau melihat angka nol. Kenapa sih dengan semua orang? Apa mereka lupa kalau hari ini hari ulang tahunku? Tadi Doraemon bilang kita bisa melihat mimpi apapun yang kita mau. Walau hanya mimpi juga tidak apa-apa. Aku ingin hari ulang tahun yang berkesan. Setidaknya, walau hanya dalam mimpi, tapi aku bisa senang-senang. Kalian pasti curang, kan? Atau kalian yang makan sendiri? Beraninya menipu pembeli? Bukan begitu. Sejak awal memang sudah seperti itu. Bukan salah kami. Masih ada anak-anak berani sombong bilang begitu. Itu kaki cuminya, kan? Risik! Apa? Nobita! Sudah. Mari selesaikan dengan kepala dingin. Anak ini kuat.
Wow. Hari ini kalian beruntung, tapi tidak lain kali. Ayo, awas kalian. Terima kasih banyak ya, Nobita. Sudahlah. Nah, aku pesan cumi bakarnya satu ya. Baik. Kerennya, Nobita. Ya. Si Suka! Dengar semuanya. Kalau kalian berani macam-macam, anak perempuan ini yang pertama aku makan. Ya, berubah. Mulai hari ini aku melarang kalian semua menonton film Doraemon selamanya. Tapi sebagai gantinya kalian harus menonton pertunjukanku dan anak buahku. Monster! Kami gak mau. Ya benar, benar. Berani betul. Film monster memang lebih menarik. Film monster. Ya di sana. Ayo kita. Di sana juga. Ayo menarilah. Sudah cukup. Siapa itu? Satria Perkasa Nobita Man. Nobita Man. Beraninya kalian mengotori perasaan orang-orang yang sedang berbahagia di hari perayaan seperti ini. Aku Nobita Man tidak akan memaafkanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Terima kasih, Nobita Man. Nobita Man. Ultra Super Giga Nobita Man X. Nobita, wah hari ini kamu lagi-lagi dimarahi sama ibu ya. Walaupun sudah kamu sembunyikan nilai yang dapat 0 ke tahun ibu kan. Nobita, mesin pengatur mimpi, jangan-jangan dia memakainya. Nobita, bagaimana ini? Kalau Nobita masih marah, kuenya kita habiskan bertiga saja. Setuju banget. Itu udah bagus. Kalian saja. Hei Nobita, kami datang ke sini mau bermain ya. Kamu pasti kaget. Sedang apa dia? Lagi tidur siang ya. Kamu kenapa Doraemon? Nobita tidak mau membuka matanya. Kok bisa gitu? Dia sudah terjatuh ke dalam mimpinya. Mungkin dia pikir kita lupa hari ulang tahunnya. Mungkin gara-gara Giant mendorongnya terlalu keras. Doronganku pelan. Doraemon, terus sekarang bagaimana? Terpaksa kita masuk ke dalam mimpinya. Kita temukan Nobita di sana.
masuk ke dalam mimpi. Bagaimana caranya? Semuanya, tolong kalian mundur sedikit. Iya. Lewat sini, kita akan masuk ke dalam mimpinya Nobita. Sepertinya seru juga. Ayo kita buat mimpi Nobita jadi berantakan. Aku juga ikut. Jangan-jangan, dunia dalam mimpi itu sangat berbahaya. Berbahaya? Mimpinya? Aku tidak bercanda. Kalau kalian sampai terpengaruh dan ikut terbawa oleh dunia mimpi Nobita, selamanya kalian ada di sana dan tidak bisa kembali lagi ke dunia nyata. Kalian masih mau masuk? Aku mau. Pokoknya apapun itu, aku mau menolong Nobita. Iya, di dunia sebenarnya saja Nobita bukan tandinganku. Aku tidak akan kalah. Kalau macam-macam akan kulempar sampai terbang. Iya kan, Suneo? Apa boleh buat, aku ikut. Baiklah, aku mengerti. Kalau kalian dalam bahaya, langsung tekan tombol ini. Kalian akan otomatis keluar dari mimpi. Kenapa nggak bilang dari tadi? Alat sebagus ini harusnya dikeluarkan dari pertama. Ayo semuanya, kita berangkat untuk menolong Nobita. Iya. Ayo. Jadi ini dunia mimpinya Nobita? Ini seperti lapangan tempat kita biasa bermain. Mimpinya seperti bukan mimpi saja. Iya, nggak kreatif. Lihat! Masalahnya sekarang Nobita ada di mana? Sebaiknya kita periksa rumahnya dulu. Iya, benar. Giant. Semakin aneh saja deh. Nobita, dimanapun kamu keluarlah, jangan sembunyi saja. Semua ini adalah memori dan pengalaman Nobita. Apa kamu bilang? Ayo, kita harus cepat menemukan kitab suci. Ini bukan cerita perjalanan ke barat. Ayo kita pergi menuju ke pulau iblis. Ayo. Kenapa jadi begini sih? Gak salah lagi, ini pengaruh mimpi. Aku mau berhenti saja deh. Semuanya, kita pasti bisa. Jangan khawatir, kita akan lakukan bersama-sama. Bagus, ayo jalan lagi. Sedikit lagi. Iya. Hidup ini bermacam-macam. Tolong, kasihani kami. Berikan kami sepiring hari. Kami mohon. Oh, yang mulia Nobita, tunjukkanlah kemurahan hatimu, kasihanilah kami. Awas kamu Nobita, apa maksud semua ini? Ya sudah, maafkan saja, ini kan cuma mimpi. Maafkan kami, tolong beri kami kesempatan. Kini kami sadar, kalau suara kami memang sangat jelek. Maka itu, kami mohon maaf Nobita. Nobita keterlaluan, biar kuat. Sabar, ini kan cuma mimpi, Jayan. Yang di sana itu rumah Nobita, kan? Seandainya benar aku jadi miskin, apa gunanya aku memohon-mohon di depan rumah Nobita seperti itu? Semua yang ada di sini selain pengalaman adalah imajinasinya Nobita. Tunggu. Kita tidak tahu apa yang menunggu di dalam rumah ini. Sebaiknya kalian siap-siap ya. Apa setelah ini kita bisa bertemu Nobita? Gak tahu, aku buka ya. Suka yang sedang mandi ada juga dalam mimpinya. Iya, benar. Biar aku saja yang buka. Wah, kali ini tidak salah lagi. Kenapa wajah kalian begitu? Gak ada apa-apa kok. Nobita. Itu Nobita. Nobita. Giant. Doraemon.
Wah, tempat apa ini? Kelinci Nobita tadi di mana? Itu dia. Mau sampai kapan? Di mana dia? Ah, itu dia. Awas kamu Nobita. Tertangkap kamu. Tunggu! Kemana dia? Nobita! Aku tidak kuat lagi. Ini dia. Awas kau ya Nobita. Kalian tidak apa-apa? Mimpi macam apa ini? Kelincinya? Apa? Awas kau ya Nobita, jangan lari! Ini semua adalah kuburan ulangan nilai 0. Jalan ini seberapa panjang ya? Aku tidak tahu. Kalau kita tersesat bagaimana ya? Aku tidak tahu. Sudah cukup. Aku mau pulang saja. Giant, aku juga mau pulang. Doraemon, jangan dendam pada kami ya. Tidak kok. Oh iya, ini rasa sedih Nobita pada nilai 0-nya. Makanya beri dia nilai 100. Tapi, apa memberi nilai 100 dalam mimpi itu cukup membuat dia senang? Ya, mungkin bisa berhasil. Papan pengganti tulisan. Itu dia. Kita kembali. Untung berhasil. Nobita memang polos. Padahal nilai 100 barusan tidak mengubah apapun juga. Namanya juga Nobita. Kenapa lagi ini? Dingin sekali. Gawat. Apa? Aku memang benar kan? Coba kalian pikir, aku benar kan? Bahaya. Tapi Doraemon, semua salahku. Aku akan lakukan sesuatu. Kamu jangan bercanda ya. Akulah penyebab semua kesalahan ini. Kamu benar, ini salah kita semua. Itu benar, salah kita semua. Karena itu, kita nggak perlu menggunakan tombol ini. Nah, dengan begini kita nggak akan pulang, kan? Bagaimanapun kita harus temukan Nobita. Kita bangunkan dia dari mimpinya. Benar. Iya. Teman-teman. Baiklah, ke atas. Tidak bisa. Tidak bisa dibuka. Dobrak saja. Nobita! 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 Nobita, keluarlah dari sana! Kamu mau pinjam komik atau mainan, semuanya boleh. Kamu tidak boleh lupa dengan kehidupan yang nyata. Aku mau kamu kembali seperti dulu. Nobita, mimpi itu tidak akan jadi nyata. Nobita, keluarlah! Kalau kamu gak keluar, aku akan benci kamu selamanya. Bukankah kita sahabat? Kamu mau apa saja pasti akan aku berikan. Nobita! Nobita. Nobita.
Nobita. Selamat ulang tahun. Teman-teman. Kalian sedang apa di sana? Masih berani tanya kami sedang apa? Tidak apa-apa kan, Jayan? Justru lebih baik kalau dia tidak ingat. Iya. Nobita, Shizuka dan teman-teman membawakan ini untuk kamu, kue spesial. Mana mungkin kami semua lupa hari ulang tahunmu? Karena hari ini kami ingin buat kejutan. Jadi, Nobita, selamat ulang tahun ya. Selamat ya. Terima kasih ya. Ini seperti mimpi saja. Kami sudah buatkan mimpi. Oike nga hutatu, deki moshi doku.